York bangkit. Bab 73177320. Adapun He Chendong, dia adalah pemilik Feng Chen Selama ini, Feng Chen telah berkembang di seluruh kota Jiangnan dan membuka banyak cabang. He Chendong bertanggung jawab atas proyek Spark dan secara alami menyebarkan Feng Chen Jim kemana-mana. Dan Liu Yingze dan yang lainnya tahu bahwa Feng Chen atas nama Jim, sebenarnya menjalankan bisnis yang sama dengan perusahaan keamanan Macan Hitam. Saya tidak tahu berapa banyak yang disebut petugas keamanan di Fengchen Gym. Ada lusinan orang lainnya dan Liu Yingze juga dapat melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Di antaranya juga terlihat orang-orang yang dulunya bekerja di Wang Family Group. Ternyata orang-orang tersebut telah ditaklukkan oleh Harvey dan menjadi setia dan setia. Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa Harvey sebenarnya tidak perlu bergantung pada dua keluarga besar mereka. Keluarga Tang dan keluarga Liu hanya dapat mengagumi kekuatan yang dimiliki Harvey. Bahkan Liu Yingze tidak bisa tidak punya ide. Satu hal tersebar di seluruh kota Jiangnan Maple Rain Real Estate adalah industri yang dimiliki oleh keluarga York di Mincheng. Jadi, Liu Wangwan juga pasti berasal dari keluarga Lu di Mincheng. Tapi dia sangat sopan kepada Harvey. Dan nama belakang Harvey adalah York. Memikirkan serangkaian hal yang terjadi sebelumnya. Ditambah legenda misterius tentang Tuan York di Mincheng beberapa waktu lalu. Liu Yingze tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata lebar-lebar. Identitas Harvey. Hah, Liu Yingze menghela nafas panjang. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal semacam ini. Jadi dia hanya bisa dengan paksa menyela pikirannya. Saya baru saja memutuskan dalam hati bahwa tidak peduli siapa Harvey, dia, Grup Liu, akan mengikutinya sampai mati. Setiap orang yang bisa masuk ke sini hari ini adalah seseorang yang aku, Harvey, percayai. Harvey berbicara perlahan dan tenang. Dengan satu kalimat, hati semua orang bergetar dan mereka sangat tersentuh. Memang, orang yang bisa dipanggil ke sini oleh Harvey pasti telah mendapatkan kepercayaan mutlak dari Harvey. Tentu saja, rencana Harvey bukan hanya tentang ini; menghadapi grup panjang yang sangat kuat, beberapa orang cenderung mundur dari pertempuran. Oleh karena itu, Harvey harus memberi tahu orang-orang ini bahwa mereka tidak bertarung sendirian dan memberi tahu mereka sebagian dari kekuatan Harvey. Jika tidak, bahkan kelompok panjang pun tidak berani melawan. Lalu bagaimana Harvey akan memimpin mereka menghadapi keluarga York di Mincheng di masa depan? Jadi Harvey sengaja mengambil keputusan untuk menyatukan orang-orang ini hari ini. Grup panjang memiliki kamar dagang Jiangnan. Dan aku memilikimu. Jadi aku tidak takut. Harvey berbicara lagi. Semua orang mengangguk dan menjawab dengan hormat. Tuan Lu, Xiao si ingin mengatakan sesuatu. Saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Mata Liu Yingze berkedip beberapa kali, dan dia bertanya dengan hati-hati. Harvey melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, "Tapi itu tidak masalah." Liu Yingze mendapatkan jawabannya dan segera berdiri. Pertama-tama, dia melihat ke semua orang, lalu mengangkat tangannya dan berkata kepada Harvey, "Kelompok panjang memiliki kamar dagang Jiangnan. Mengapa kami tidak bisa membentuknya?" Itu milik kami. Di mana aliansi Anda begitu dia mengatakan ini, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua mengangguk setuju. Saya, Wang Yuanhu, bersedia mengikuti Tuan York dan membangun aliansi kita sendiri. Wang Yuanhu adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Feng Chen, Jim, lamaran kedua He Chendong juga menjawab dengan ekspresi serius. Tuan York dari keluarga Tang mengikuti petunjuknya. Tang Suhan mengikuti. Perusahaan periklanan Singhuo telah bergabung. Li Jun tidak ragu-ragu. Orang-orang seperti Liu Yingze sebenarnya tidak tahu apa itu Spark Advertising Company. Harvey tidak akan memberitahu mereka rahasia proyek Spark sampai saat-saat terakhir. Ini adalah kartu truf super di tangan Harvey. Dia tidak akan menunjukkannya dengan mudah kepada orang lain sampai saat kritis. Liu Wangwan merenung sejenak dan kemudian berkata, "Tuan York, saya pikir aliansi itu layak." Petik 2. "Benar, anggota kamar dagang Jiangnan semuanya sombong dan sombong. Saya hanya tidak menyukai mereka. Bentuk aliansi dan hancurkan kamar dagang Jiangnan." Semua orang mengangguk serempak, memandang Harvey dengan penuh harap. "Jika Anda dapat mengikuti Harvey dan menciptakan aliansi kekuatan yang sebanding dengan kamar dagang Jiangnan," Anda dapat menjatuhkan kamar dagang Jiangnan. Ketika saatnya tiba, mereka akan dapat menggantikan kamar dagang Jiangnan dan mereka akan menjadi tetua aliansi. Betapa bangganya hal itu. Namun, Harvey berpikir sejenak dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Mari kita bahas nanti. Harvey melambaikan tangannya dan menjawab, adapun alasannya, dia tidak menjelaskannya kepada semua orang. Semua orang sangat menantikannya. Tetapi sekarang setelah seember air dingin dituangkan ke kepala mereka, mereka semua sedikit kecewa. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mematuhi keputusan Harvey dalam diam. Liu Wangwan juga memandang Harvey dengan sedikit kebingungan. Ini adalah kesempatan bagus. Setelah aliansi terbentuk dan semua kekuatan bersatu, pasti akan menjadi sangat kuat. Tapi, mengapa Harvey melepaskan kesempatan seperti itu? Liu Wangwan merenung sejenak, matanya bersinar, dan dia segera memahami maksud Harvey. Setelah memikirkannya, Liu Wangwan menghela nafas dalam hatinya. Tuan muda York masih muda, tetapi dia memiliki pikiran yang bahkan membuat budak tua itu malu. Harvey melambaikan tangannya dengan lembut, dan diskusi semua orang tiba-tiba berhenti. Saya menelepon Anda kemana-mana hari ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain mencicipi teh enak yang baru tiba di Hayat Club. Petik 2 Petik 2 Selain itu, semua orang telah melihat tata letak kota Jiangnan sekarang. Dunia dibagi menjadi tiga bagian. Dan grup panjang dan kamar dagang Jiangnan memiliki musuh yang sama. Jadi tepatnya, dunia terbagi menjadi dua bagian. Petik 2 saya tidak akan menjelaskan secara detail. Tuan Liu adalah teman saya dan saya harap Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk urusannya. Setelah berpikir sejenak, Harvey masih memutuskan memutuskan untuk menghadapi grup panjang atas nama Maple Rain Real Estate. Meskipun kata-kata Harvey agak kabur, semua orang tahu bahwa Harvey telah memutuskan untuk berperang dengan kelompok panjang. Jika mereka memulai perang dengan Long Group, mereka harus menghadapi kamar dagang Jiangnan di antara tiga kekuatan: Maple Rain, Real Estate, Kamar Dagang Jiangnan, dan Long Group. Long Group dan Kamar Dagang Jiangnan berada dalam kelompok yang sama dan dapat dianggap sebagai satu kekuatan. Jadi, Kota Jiangnan saat ini benar-benar terbagi menjadi dua bagian: Harvey mengangkat matanya dan melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang. Saya akan tetap mengatakan hal-hal buruk di depan. Siapapun dapat memilih untuk bersikap netral dan tidak saling membantu. Tetapi, jika ada yang mempermainkanku, Harvey saat ini, maka Wei Mingfei akan menjadi takdirnya. Mendengar ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Akhirnya, juga dipastikan bahwa Harvey bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Wei. Tuan York, jangan khawatir. Kami setia kepada Tuan York dan tidak akan pernah berpikir dua kali." Petik 2. Semua orang berdiri dan menyatakan rasa hormat mereka kepada Harvey. Setelah itu, semua orang membicarakan tentang pertarungan bersama melawan grup panjang dan kemudian bubar. Semua orang meninggalkan kotak itu secara berkelompok. Ada yang dari pintu depan dan ada yang dari pintu belakang. Tujuannya tentu saja bukan untuk menarik perhatian orang lain. Setelah semua orang pergi, hanya Harvey dan Liu Wangwan yang tersisa di ruangan itu. Harvey berdiri dan berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit, menghadap ke tanah Jiangnan di kejauhan. "Tuan York, mengapa Anda tidak membentuk aliansi?" Liu Wangwan segera menanyakan keraguannya. Harvey memandang dengan acuh tak acuh ke kejauhan dan menjawab sambil tersenyum. "Tuan Liu seharusnya memikirkan kuncinya, bukan?" Liu Wangguan tersenyum genit, dan kemudian berkata, menurut pendapat saya, saya tidak berani berspekulasi tentang pemikiran guru York. Petik 2. Katakan padaku dulu. Jawab Harvey dengan tangan di belakang punggungnya. Liu Wangguan merenung selama dua detik dan segera menjawab, Tuan York memiliki seekor harimau di dalam hatinya. Tetapi dia sebenarnya tidak menganggap kelompok panjang sebagai lawan mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Feng melakukan yang terbaik. Inilah yang Liu Wangwan baru saja menebak idenya. Harvey mengangguk perlahan dan berkata, Tuan Liu hanya setengah benar. Petik 2. Kekuatan grup panjang sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini telah menjadi grup multinasional. Dalam hal kekuatan perusahaan saja, tidak ada perusahaan lain di kota Jiangnan dapat dibandingkan. Selain itu, bahkan Maple Rain Real Estate bukanlah tandingannya. Petik 2. Terlebih lagi, mereka juga mengendalikan kamar dagang Jiangnan dan mengendalikan hampir 100 perusahaan, yang bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu, saya tidak akan meremehkan mereka, Harvey berkata dengan ringan. Lalu mengapa Tuan York, Liu Wangwan tidak dapat memahaminya sejenak? Jadi menurutku Tuan Liu hanya setengah benar. Lawannya sangat kuat, tetapi ketika menghadapi lawan yang kuat, tidak perlu mengungkap semua kartu trufnya. Petik 2. Karena masih ada lawan yang lebih kuat yang menunggu kita nanti. Jadi mengekspos mereka lebih awal kartu Trump itu berarti kita telah kehilangan kesempatan. Petik 2. Aliansi ini pasti akan terjalin, tetapi tidak sekarang. Waktunya belum tiba. Petik 2. Jadi Tuan Liu, kali ini kita benar-benar dalam masalah, Harvey berkata dengan lembut sambil menghela nafas. Wajah Liu Wangwan serius, dan dia bisa menebak apa yang dipikirkan Harvey. Dari awal sampai akhir, Harvey menganggap cabang keluarga York yang menentangnya sebagai lawannya. Kota Jiangnan ini hanyalah batu loncatan bagi Harvey. Paling banter dapat dianggap sebagai landasan bagi Harvey untuk mengumpulkan kekuatan. Harvey cepat atau lambat harus meninggalkan Jiangnan kecil ini. Oleh karena itu, semua kartu truf yang disiapkan oleh Harvey, terutama sparklan yang dapat menggulingkan kota Jiangnan, semuanya disiapkan untuk keluarga York. Namun, saat ini, Long Group telah bangkit kembali, bersumpah untuk bersaing dengan Maple Rain Real Estate. Tidak dapat disangkal bahwa kelompok panjang sangat kuat tetapi kekuatan mereka sangat terbatas di kota Jiangnan. Oleh karena itu, jika Harvey menggunakan seluruh kekuatannya, kelompok panjang sebenarnya tidak perlu takut. Tapi begitu itu terjadi, semua kartu truf Harvey akan terlihat di mata keluarga York Mincheng. Jadi meskipun grup panjang dibunuh dan kamar dagang Jiangnan diganti, keluarga York sudah siap. Kembalinya Harvey ke keluarga York harus ditunda lagi tetapi tanpa menggunakan kekuatan. Kelompok panjang sangat sulit untuk dihadapi. Jadi Harvey berkata kali ini sangat sulit. Ia berada dalam dilema, berjuang untuk maju dan terjerumus ke dalam situasi mati. Saat ini, Harvey dan Liu Wangwan belum memikirkan cara untuk memecahkan situasi tersebut. Tuan York, jika kita meminta dukungan keluarga, Liu Wangwan mau tidak mau menyarankan, tidak perlu. Harvey melambaikan tangannya dan menolak. Bahkan jika kita menggunakan kekuatan keluarga York untuk mengalahkan kota Jiangnan, itu akan menjadi penghargaan bagi keluarga York. Petik 2. Kali ini, aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri, kekuatan untuk mengalahkan kota Jiangnan. Kehendak keluarga apa yang Anda miliki hanyalah latar belakang. Apa yang telah Anda bangun adalah negara. Hanya ketika Anda membangun negara dengan tangan Anda sendiri, Anda dapat duduk lebih kokoh. Harvey berkata dengan suara yang dalam. Liu Wangwan tampak serius dan berkata dengan serius, "Tuan York, jangan terlalu khawatir. Selama budak tua itu tidak mati, kelompok panjang tidak akan bisa mengalahkan Tuan York." Petik 2. Harvey melambaikan tangannya dan berkata, "Pertama kali kelompok panjang mengambil tindakan, mereka memberi kita kejutan besar. Kita bisa membayangkan bahwa akan ada cara yang tak ada habisnya di baliknya. Petik dua petik dua. Tapi sekali lagi, biarkan tentara datang dan menutupi air dengan tanah. Setelah menyelesaikannya kelompok panjang, tidak ada seorang pun di kota Jiangnan yang dapat menghentikan kita. Saat itu, sudah waktunya untuk kembali ke keluarga York. Liu Wangwan mengangguk dengan serius dan berkata, Ya, tuan York. Kemudian, keduanya berbicara sebentar dan meninggalkan kotak itu. Begitu Harvey dan istrinya keluar dari lift, mereka melihat seorang gadis jangkung berdiri di meja depan berbicara dengan kasir. Melihat punggung gadis itu, Harvey mengangkat alisnya sedikit, lalu bersiap untuk pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf, Bu. Barang yang kami pesan di sini hanya bisa diambil sendiri yang lain tidak bisa. Petik 2. Kami juga bertanggung jawab terhadap pelanggan kami. Harap maklum. Kasir di bar menjelaskan dengan sopan. Tapi, tidak ada seorang pun di sini. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Gadis itu terdiam selama dua detik dan berkata dengan suara rendah. Kasir di bar tercengang ketika mendengar ini dan bertanya. Tidak ada lagi. Apa maksudmu? Kami juga bisa menyediakan layanan berhenti berlangganan di sini. Petik dua orang mati, kata gadis itu. Lagi, kasir di bar tertegun sejenak, dan sedikit malu menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kupikir tidak apa-apa mengirimkan barang-barang itu ke kuburnya. Mendengar kata-kata gadis itu, Harvey berhenti sejenak ketika dia hendak mencapai pintu dan menatap gadis itu dengan heran. Apakah hubunganmu dengannya begitu dalam? Harvey berhenti dan berbicara dengan tenang. Kasir di bar dan gadis itu langsung melihat ke arah sini ketika mereka mendengar suara itu. Har, kasir di bar, hendak menyapa ketika dia disela oleh Harvey yang melambaikan tangannya. Harvey, apakah itu kamu? Mata sialan tiba-tiba melebar, dan dia menatap Harvey dengan tidak percaya, dengan ketakutan di matanya pada saat ini. Ketika sialan melihat Harvey lagi, dia ketakutan dari dalam keluar. Ketakutan ini berasal dari ketakutan akan kematian. Dia tidak berpikir statusnya sama mulianya dengan Wei Mingfei. Harvey bahkan dapat dengan mudah membunuh Wei Mingfei. Dan dia akan tetap aman setelah membunuh Wei Mingfei. Apa arti sialan baginya? Apakah kamu akan memberikan ini pada Wei Mingfei? Harvey terlihat sedikit main-main. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada perasaan tulus antara Sialan dan Wei Mingfei. Ya, Sialan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan menjawab. Dia setidaknya membelikanku mobil dan meninggalkanku sebuah villa. Sialan berinisiatif untuk menjelaskan sebelum Harvey dapat berbicara. Villa itu dibeli atas nama Wei Mingfei. Kan, itu adalah properti keluarga Wei. Dan tahukah kamu bahwa properti keluarga Wei telah diambil alih olehku? Petik dua, jadi villa itu milikku. Harvey melirik ke arah sialan. Semangat sialan terguncang, dan ada sedikit ketakutan di matanya lagi. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara berbicara. Saat ini, hati sialan dipenuhi dengan berbagai emosi, termasuk ketakutan, kecemasan, kegugupan, ketakutan dan penyesalan. Memikirkan semua yang terjadi dari pertemuan pertama dengan Harvey hingga sekarang. Perasaan campur aduk di hati Sialan. Jika dulu kita berteman baik dengan Mandy, kita tidak akan seperti ini sekarang. Bukan. Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyesalinya. Semakin dia memikirkannya. Mata Sialan menjadi semakin merah. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, Berikan barang-barang itu padanya. Setelah mengatakan ini, Harvey berbalik dan pergi bersama Liu Wangwan. Ya, Tuan York, Kasir di bar mengeluarkan barang-barang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata sialan melebar, dia mengeluarkan tanda terima pesanan Wei Mingfei dan berbicara di sini selama setengah jam. Tetapi Kasir di bar tidak setuju, dan Harvey menyelesaikan masalah ini hanya dengan satu kata: Harvey. Dia, sialan memandang kasir di bar dengan bingung. Dia adalah bos baru Hayat Club kami. Kasir di bar menjelaskan dengan sederhana. Mata sialan tiba-tiba membelalak. Apakah Harvey benar-benar mengakui sisi Hayat Club yang terkenal di kota Jiangnan? Sialan tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil barang-barang itu dan berlari keluar dengan gila-gilaan. Harvey, tunggu aku, Harvey, petik dua. Sialan berteriak ke punggung Harvey di kejauhan. Memegang sesuatu di tangannya. Apa? Harvey perlahan berbalik dan memandang sialan dengan cemberut. Sialan segera berlari ke arah Harvey dan melihat Harvey terengah-engah. Melihat wajah sialan yang lesu dan ketakutan. Harvey menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ada apa denganmu? Harvey bertanya. Harvey, yang memiliki ekspresi rumit pada sialan menggigit bibirnya dengan lembut. Detik berikutnya, lututnya sedikit ditekuk, tubuhnya diturunkan perlahan, lalu dia berlutut di depan Harvey dengan bunyi gedebuk. Tubuh Harvey bergerak, dan dia ingin membantu sialan berdiri tanpa sadar, tapi memikirkan tentang apa yang terjadi di keluarga Wei. Harvey tetap diam dan menatap sialan tanpa ekspresi. Dia mungkin tidak bisa menjadi benar-benar dingin dan kejam sekarang, tapi terkadang belas kasihan bukanlah hal yang berarti. Sialan menjaga tubuh bagian atas tetap lurus, dan lutut mulus di bawah rok pendeknya berlutut di tempat parkir yang keras, sedikit sakit, tapi dia mengertakkan gigi dan menahannya. Banyak orang di sekitarnya melihat ke arah ini. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, "Jika ada yang harus kamu lakukan." Bangun dan bicara, namun sialan menutup telinga. "Harvey, aku salah. Maafkan aku, aku... aku tidak ingin mati." Sialan memiliki ketakutan di matanya, dan nadanya penuh permohonan. Tidak ada yang bisa menghadapi kematian dengan tenang, dan sialan juga tidak kebal. Kematian Wei Mingfei membuatnya sangat terkejut, dan dia benar-benar memahami keberadaan seperti apa harvey itu kamu tidak akan mati. Bangunlah. Harvey berhenti selama dua detik dan berkata sambil mengerutkan kening. Tidak, Harvey. Aku mohon. Maafkan aku. Aku salah sebelumnya. Dan aku seharusnya tidak menargetkanmu seperti itu. Petik 2. Selama kamu bisa memaafkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sialan saat dia berbicara. Tubuhnya perlahan membungkuk. Lalu dia berjalan berlutut lagi, mengulurkan tangannya untuk meraih telapak tangan Harvey, dan menekannya ke arah tubuhnya. Harvey semakin mengernyit, langsung menarik telapak tangannya ke belakang, dan berkata, "Kamu, Tuan York, jangan berhati lembut. Dia tidak seperti ini kemarin. Liu Wangwan telah hidup hampir sepanjang hidupnya. Hidup apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya." Jadi dia berkata tanpa ekspresi. Sialan langsung mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya bersedia meminta maaf. Saya bisa melakukan apa saja." Petik 2. "Kalau begitu, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kemarin?" Liu Wangwan memandang Sialan tanpa ekspresi. Wajah Sialan menegang saat mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Dia berkata jika Harvey bisa menaklukkan keluarga Wei, dia, sialan, akan memanggil Lu Feng sebagai ayah. Hanya saja, sialan berjuang melawannya berkali-kali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Jadi dia menggigit mulutnya erat-erat, lalu melepaskannya perlahan dan berteriak pelan kepada Harvey, "Ayah, ayah, aku tidak ingin mati. Ayah." Ketika ayah berteriak, "Sialan!" sepertinya sudah kalah. Semua kekuatan, dan dia gila duduk di tanah dengan bodoh. Setelah bertarung dengan Harvey begitu lama, dengan teriakan ayah ini, itu berarti sialan benar-benar dikalahkan. Harvey menghela nafas dalam hatinya. Sialan sudah lama bersikap sombong, tapi akhirnya terbangun. Hanya saja, Harvey tidak mengerti mengapa beberapa orang harus menunggu sampai nyawanya terancam sebelum mereka bangun. Tidak perlu menyebutkan masa lalu lagi, kamu harus meninggalkan kota Jiangnan. Setelah Harvey mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil tanpa melihat kembali ke sialan ayah. "Aku mengerti, ayah. Sialan, hanya bisa mengangguk. Lain kali, Anda bertemu Tuan York." Anda tahu apa yang harus dilakukan. Liu Wangwan juga menjatuhkan hukuman. Sialan memperhatikan Harvey pergi. Matanya berkedip beberapa kali sebelum dia perlahan berdiri dan berjalan ke mobilnya. Titik-titik-titik. Ketika Harvey kembali ke rumah, Mandy sedang duduk di sofa, melihat dokumen dengan serius. Dia memiliki wajah yang serius dan alis yang berkerut, terlihat sangat serius bahkan tidak menyadarinya ketika Harvey kembali. Harvey tidak bersuara dan berjalan diam-diam di belakang Mandy, memperhatikan Mandy bekerja dengan serius. Mandy sama sekali tidak memperhatikan siapapun di belakangnya. Dia memegang pena hitam di tangannya dan menepuk lembut dahi halusnya. "Tidak, ini salah. Jika kamu merencanakannya seperti ini, kamu tetap tidak bisa memaksimalkan keuntungan." gumam Mandy mengeluarkan selembar kertas dan menulis serta mengoreksinya di sebelahnya. Namun, lima menit berlalu, dan tulisan Mandy menjadi semakin berantakan, dan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Ini terlalu sulit. Mandy menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah ini sulit? Harvey perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan lembut. Ah, Mandy berseru dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Harvey. Setelah melihat dengan jelas, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Harvey, kapan kamu kembali? Kamu adalah hantu. Mengapa kamu berjalan tanpa melakukan apapun terdengar? Petik 2. Kamu terlalu serius. Harvey tersenyum tipis. Ci, kamu bilang rencana ini tidak sulit. Ayo, beritahu aku kenapa tidak sulit. Mandy menunjuk dokumen di depannya dan menatap Harvey dengan marah. Harvey tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk mengambil pena di tangannya. Letakkan data dan operasi ini di sini. Letakkan data ini di sini. Harvey dengan santai menandai beberapa tempat di buku perencanaan, dan kemudian mencantumkan dua opsi pada rencana praseleksi di sebelahnya. Mandy awalnya penuh keraguan, tetapi dengan penjelasan Harvey, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Wow, kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Harvey, apakah kamu terlalu hebat? Ji Sueyu memandang Harvey dengan kagum. Bagi Mandy, seorang wanita kuat, kemahiran Harvey dalam urusan bisnis jauh lebih dikagumi olehnya daripada kemampuannya memasak. Harvey tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Duduk di sisi sofa. Berhenti dan berkata, aku melihat sialan hari ini. Bertemu sialan. Lagi, benar-benar, Mandy menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ditanya, apa-apakah dia bercerita tentangmu lagi? Dia, memanggilku ayah. Harvey terbatuk dan berkata. Mandy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Harvey dengan tidak percaya selama lima detik sebelum menundukkan kepalanya lagi. Mustahil, kakak sialan dan aku telah bersama selama beberapa tahun. Aku tahu karakternya. Bagaimana dia bisa memintamu menelepon ayahnya?" Petik 2. "Bahkan jika dia benar-benar kalah taruhan, dia tidak akan pernah menelepon ayahnya." Mandy bergumam penuh percaya diri. Harvey menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menjelaskan. Dia hanya mengatakannya dengan santai. "Mandy, aku harus memberitahumu sesuatu." Harvey memandang Mandy dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Mandy sedikit bingung. Zen Family Corporation akan sepenuhnya mendukung Maple Rain Real Estate akhir-akhir ini. Harvey hanya mengatakan ini tanpa menjelaskan terlalu banyak. Mandy tercengang saat mendengar ini dan menatap Harvey dengan saksama. Aku ingin bertanya kenapa, tapi saat aku melihat mata Harvey yang meyakinkan, aku tidak tahu bagaimana cara bertanya. Apakah masalah keluarga Wei ada hubungannya denganmu? Mandy memandang Harvey sejenak dan tiba-tiba bertanya. Harvey memandang Mandy dengan tenang, ragu-ragu sejenak, tapi masih siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Lupakan saja. Aku tidak akan bertanya. Dukung Feng real Estate, kan? Aku akan melakukannya. Mandy melambaikan tangannya dan berkata sebelum Harvey dapat berbicara. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Harvey atau mengapa dia melakukannya. Tapi kali ini, Mandy hanya ingin mempercayai Harvey tanpa syarat dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Harvey. "Terima kasih." Harvey tersenyum bahagia. "Jika Harvey mau, dia bisa mengumpulkan properti keluarga Zen dan duduk sendiri sebagai ketua." Namun bagi Mandy, Harvey tidak melakukan ini, melainkan menyerahkan bisnis keluarga Zen kepada Mandy. Namun kini tampaknya Mandy bersedia membantunya tanpa ragu. Yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Tanpamu, aku tidak akan bisa menjadi ketua dewan, dan aku juga tidak akan bisa mengembangkan kerja keras kakek dengan tanganku sendiri. Harvey melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Harvey mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kini, ditambah dengan kekuatan keluarga Ji, dia sudah menguasai tiga keluarga besar. Bahkan tanpa menggunakan kartu, truf aslinya, Harvey masih memiliki kepercayaan diri yang cukup. Grup panjang sangat kuat, tetapi dalam hal kekuatan yang dimiliki Harvey saat ini, mereka tidak lagi lebih lemah dari grup panjang. Bahkan tanpa bala bantuan dari keluarga York, mereka masih bisa melawan grup panjang. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa Kota Jiangnan pasti akan mengalami kekacauan di masa mendatang. Titik-titik-titik. Kota Jiangnan adalah negeri ikan dan air, dengan sedikit puncak gunung. Hanya ada satu gunung di seluruh kota Jiangnan, yaitu Gunung Yunlan. Gunung Yunlan terletak di pinggiran kota Jiangnan, ketinggiannya tidak tinggi, dikelilingi awan tipis dan kabut sepanjang tahun, memiliki kondisi lingkungan yang unik dan sangat cocok untuk ditinggali manusia. Tapi Gunung Yunlan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditinggali siapapun jika mereka mau. Konon sebuah perusahaan real estate dari luar negeri melihat peluang bisnis di Gunung Yunlan, mengeluarkan banyak uang untuk mengembangkan Gunung Yunlan, dan membangun Villa Yunlan. Yunlan Villa bertingkat lapis demi lapis, dari bawah ke atas, dengan total sembilan tingkat tempat tinggal. Semakin tinggi rumahnya, semakin mahal pula harganya. Ketika mencapai lantai sembilan, ia sudah dapat menghadap ke seluruh kota Jiangnan. Nilainya bahkan lebih beragam. Orang-orang yang bisa tinggal di sini pasti adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Bahkan, ada beberapa orang super kaya dari tempat lain yang datang ke sini untuk membeli tempat tinggal. Hanya ada dua grup di Kota Jiangnan yang telah membeli real estate di sini, dan salah satunya adalah grup panjang. Saat ini, Villa Yunlan berada di tingkat kelima dari bawah ke atas, di sebuah villa yang sangat megah. Dari ketinggian ini, anda dapat melihat sebagian besar kota Jiangnan. Dari kejauhan, Anda dapat melihat panorama pemandangan malam sebagian besar kota Jiangnan, dan lampu ribuan rumah sangat terang. Di dalam villa, tidak kurang dari 100 pria kekar dengan otot besar dan pinggang bulat, berdiri di berbagai tempat di villa dengan wajah tanpa ekspresi. Pemantauan manusia 360 derajat tanpa titik buta memastikan keamanan villa. Kedudukan orang-orang ini sangat ketat, seolah-olah tersebar secara acak. Namun nyatanya mereka tumpang tindih dan mencerminkan satu sama lain, dan semuanya saling berhubungan. Jika situasi abnormal terjadi pada satu orang, hal itu akan mempengaruhi seluruh tubuh dan menarik orang lain untuk bergabung menyerang. Villa dalam radius 500 meter telah diubah menjadi area terlarang pribadi, dan tidak ada orang lain yang berani mendekat. Saat ini, ia berada di teras terbuka di lantai paling atas. Villa seorang pria berotot berseragam hitam berdiri tegak, memancarkan aura dingin. Wajahnya tanpa ekspresi dan tak bergerak, matanya menatap lurus ke depan. Tatapannya tampak tenang, namun nyatanya ada rasa dingin di dalam matanya. Dan pria kuat ini memimpin selusin pria kuat berbaju hitam untuk melindungi seluruh atap di ujung atap. Dua orang berdiri, salah satunya adalah Yu Yanbin yang muncul di resepsi pertukaran perusahaan. Pria paruh baya lainnya, dengan punggung menghadap Yanbin, berdiri di atap dan memandangi lampu kota Jiangnan di kejauhan. Persis seperti seorang kaisar masa kini yang sedang memeriksa kerajaannya, berdiri tak bergerak seperti gunung, tampak tidak mencolok, tetapi sebenarnya sangat kuat. Ketua Long Group. Presiden Kamar Dagang Jiangnan saat ini, Long Zie dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Di pesta koktail, ratusan orang memperlakukan Yuan Bin dengan sangat hormat, dan statusnya tidak dapat dicapai. Namun, pada saat ini, menghadap sosok yang berdiri diam ini, dia menundukkan lehernya dan tampak seperti pengikut kecil. Tuan Long, jika berita kepulangan Anda diumumkan. Ribuan orang dari kota Jiangnan akan datang untuk memberi selamat dan menyambut Anda kembali. Bisik Yuanbin, "Long Zie tidak berbalik. Dia juga tidak menjawab, seolah-olah kota Jiangnan ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Namun, betapapun kecilnya, dia tidak akan membiarkan tempat yang dia taklukkan ditempati oleh orang lain. Seberapa efektif serangan hari ini terhadap Feng Yu Estate? Long Zie berbicara perlahan, dengan nada yang sangat tenang. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat suasana hatinya berfluktuasi sedikitpun. Hui Long Ye, efeknya sangat jelas. Harga saham Maple Rain Real Estate anjlok, dan sulit untuk mengoperasikan dana. Yu Bin menjawab dengan cepat. Pria paruh baya itu mengangguk pelan dan masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Yuan bin merenung sejenak dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Long, mengapa kita tidak menggunakan kekuatan luar negeri? Jika itu masalahnya, venue real estate pasti akan dicopot oleh kita. Venue real estate didukung oleh keluarga York di Mincheng. Jika kita pindah, mereka pasti akan pindah." Petik dua. besok, "Saya akan berteriak ke Maple Rain Real Estate dari udara jika keluarga York tidak pindah." Pasukan Grup Panjang di luar negeri juga tidak akan bergerak. Pria paruh baya melambaikan tangannya perlahan. Yuan Bin mengerti maksudnya dan segera mengangguk tanpa berkata lebih banyak. Kapan Haoxuan akan kembali? Long Ziyue bertanya dalam diam selama beberapa detik. Kembali ke Tuan Long. Tuan Haoxuan mengatakan bahwa dia sedang bernegosiasi dengan Panglima Perang kecil tertentu. Jika negosiasi gagal, dia akan langsung menghancurkan pihak lain. Saya akan kembali setelah masalah ini diselesaikan, yang akan terjadi di beberapa hari ke depan. "Yuan bin menjawab dengan jujur," Long Zie mengangguk perlahan dan berkata, "ingat, sebelum pemenang antara Long dan Maple Rain Real Estate diputuskan, dia tidak diperbolehkan bertindak gegabah karena masalah lain." "Petik, 2. saya ingin melihat lebih dekat." Liu Wangwan melakukannya dengan hati-hati, bisakah semua hal ini menahan serangan kelompok panjang kita? Yu Yanbin mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, Tuan Long. Apa pendapatmu tentang Harvey itu? Dialah yang melakukan apa yang terjadi pada keluarga Wei, kan?" Long Zie bertanya setelah jeda. "Ya, Tuan Long, meskipun informasinya tertutup rapat, berbagai tanda menunjukkan bahwa Harvey lah yang melakukannya." Yu bin mengangguk dan menjawab long Zie merenung selama dua detik dan berkata dengan nada tidak yakin Anda berbicara tentang Harvey dan keluarga York di Mincheng. Yuan bin tertegun sejenak lalu langsung Melambaikan tangannya Tuan long kamu terlalu khawatir Saya sudah menyelidiki Harvey saya mengetahui dia menjadi menantu keluarga Zen petik dua petik dua dalam tiga tahun terakhir dia sepenuhnya bergantung pada keluarga Zen untuk makanan dan akomodasi. Semua orang bilang dia sia-sia. Inilah sebabnya dia baru saja bergabung dengan Liu Wangwan. Saya baru saja menjalin hubungan." Petik 2. "Apakah menurut Anda dia akan berada dalam situasi ini jika dia ada hubungannya dengan keluarga York?" Yu bin menganalisis dengan alasan. "Bisakah kamu menjaminnya?" Long Zie sedikit mengernyit. Yuan bin menepuk dadanya dengan keras dan berkata, "Tuan Long, saya pasti bisa menjamin ini." Long Zie terdiam selama beberapa detik, lalu mengangguk perlahan dan berhenti membicarakan topik ini. Titik-titik-titik waktu berlalu hari demi hari, dalam sekejap mata tiga hari telah berlalu sejak Harvey mengadakan pertemuan dengan bawahannya. Selama tiga hari ini, seluruh kota Jiangnan berada dalam kekacauan, dan orang-orang panik. Badai perang komersial yang terjadi antara Long Group dan Maple Rain Real Estate menyebar dari satu titik ke titik lain dan menyapu seluruh kota Jiangnan dalam sekejap.